Assalamualaikum, ketemu aku sama Mbak Putri. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Hari ini teman-teman Mbak Putri mau masak ya teman-teman ya. Mbak Putri mau bikin urap. Ini bahan-bahannya teman-teman ya. Ya aku mau masakin anak-anak nanti ya, buat buka puasa. Ini hari Rajab karena ya, oh bukan buat anu itu, buka puasa nanti. Ini bahan-bahannya. Ini teman-teman ya, ini bahan-bahan sayur-sayurannya. Ini bahannya 4 biji. Ini udah aku potong-potong semuanya ya. Ini ada wortel, ada kacang panjang, terus ada kol, ada toge ya. Terus ini bumbu-bumbunya. Terus ada lagi ini cabai merah, cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, ada terasi, ada kencur, ada jeruk apa nih? Daun jeruk. Ini nanti bikin sedep enak jeruk ini. Terus ini ada gula pasir. Gula pasir, ada garam dan micin ya teman-teman ya. Teman-teman, aku mau ini tak uleke ya. Biar lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku mau hidupin ini ya. Ini buat rebus itu sayurannya. Ya, sambil mau gulek bumbu-bumbunya. Nih. Oke, wortelnya teman-teman aku masukin ya. Wortelnya dulu biar matang dulu ya. Ini guleknya teman-teman. Selesai ya guleknya ya. Agak renyah-renyah, nggak terlalu lembut. Terus kacang panjangnya teman-teman ya. Aku mau jadiin satu. Kacang panjangnya dulu. Bentar. Terus ini kol juga teman-teman ya. Aku jadiin satu aja lah biar cepet, agak simpel teman-teman ya. Nah ini nanti aja ya, karena ini cukup sebentar aja anu tubiknya ya, tak udek-udek sih teman-teman. Ini ada kelapa satu apa ini, sak cikal ya. Kalau orang desa itu sak cikal ini, lupa tadi, lupa kasih tahu teman-teman tadi. Ini satu cikal aku mau parut ya, parut saya sambil nunggu masuk kelapa ya. Ini teman-teman, namanya orang desa itu lah, segala itu semuanya itu pakai tangan, nggak ada yang pakai mesin. Orang desa itu dia sehat itu malah. Ini teman-teman sudah selesai ya marutnya ya. Terus Mbak Putri mau lanjut ini teman-teman. Lanjut ini apa ini togenya aku mau masukin sebentar aja ya. Sebentar aja, toge itu cepet ya, cuma kena air panas aja udah lembek, udah matang. Udah selesai teman-teman, udah mateng. Aku mau apa ini, angkat ya. Ini kematiin ya teman-teman, aku sok panas ya. Ini ditos ya biar airnya biar menetas, ditos dulu airnya ya. Terus aku mau gongso iku bumbunya teman, aku mau gongso bumbunya biar tahan lama, biar nggak cepet basih ya ini ya, karena digosok bumbunya itu digoseng ya. Nyalain apinya dulu, goseng biar nggak cepet basih. Awas ya teman-teman ya.
kalau di Jogja ini tidak cepat basi, nanti enak sampai agak lama gitu, sampai malam bisa. Ini aku kasih air sedikit teman-teman, biar gak gosong. Terus aku mau tambahin gula pasir, terus ini terasi, ini garam, terus micin ya. Enak pokoknya teman-teman. Ini udah agak kering teman-teman ya. Kalau udah kering, ini udah agak kering. Aku kasih ini sayurnya tadi ya. Ini udah nopas. Enak pokoknya ya teman-teman, kalau mau menyoba bikin resep Mbah Putri nih, ini caranya ya teman-teman ya. Nah, kalau punya hajatan, punya apa gitu, bisa buat keluarga, bisa dibikin kayak gini, ini agak alat dan enak. Teman-teman, aku mau cobain ya rasanya ya, enak gimana, asin apa gurih gimana gitu. Aku mau coba dulu, dikoreksi dulu duduk-duduknya. Alhamdulillah enak, udah terasa teman-teman ya, gurih, asin, pedes, ah enak pokoknya ya. Udah, aku mau matiin ya. Ini masukin piring. Alhamdulillah. Nih, masih banyak, jadi banyak ternyata teman-teman. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Teman-teman, nih aku mau mencoba ya. Aku mau mencoba makan sedikit, kayaknya enak. Tapi anak saya ini puasa teman-teman, ini hari Rajab. Ah, nanti aja buat makan anak saya aja ya. Ya udah ya teman-teman, akhiri ya, saya akhiri ya. Jangan lupa like, subscribe dan di komen ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.